Hi girls, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau nge-review produk dari OMG, Oh My Glam, yang produknya tuh gokil banget. Bedak Tway Cake 20 ribuan. Emang bagus nggak sih bedak 20 ribuan? Kayak apa hasilnya? Kalau kalian penasaran kayak gimana sih review dan tutorialnya, keep on watching. Di sini aku punya 3 warna yang aku akan swatches semuanya di pipi aku supaya kalian bisa lihat perbedaan warnanya kayak gimana. Tapi aku sendiri pakai yang nomor 21 karena itu warna yang paling cocok untuk kulit aku saat ini. Nah, warna tergelapnya pun itu pas banget untuk kalian wanita-wanita Indonesia yang punya kulit sawo matang. Dan tonenya itu menurut aku ton dari warna tergelapnya itu pas banget karena tonenya tuh bukan orange tapi bukan abu-abu. Jadi warnanya tuh cakep banget karena jarang ditemukan loh kayak produk yang semurah ini tapi warnanya sebagus ini. Nah, di sini kalian bisa achieve 2 look menggunakan produk ini. Kalau pakai bedaknya aja kalian bisa mendapatkan tampilan yang flawless natural ala cewek-cewek Korea yang enggak medok sama sekali tapi tetap terlihat mengcover seluruh kekurangan di wajah kalian. Nah, kalau kalian pengen dapetin look yang kayak gini yang lebih sedikit full coverage, kalian bisa pakai foundationnya OMG Beauty. Nah, sekarang kita langsung aja ke tutorialnya. Yuk, keep on watching. Jadi di sini aku punya 3 shade dan aku akan swatch dulu di pipi aku. Kita cari mana warna yang paling cocok di aku. Yang pertama 21 W Light. Ini warnanya, aku akan swatch dulu di sebelah sini. Menurut aku ini warnanya udah ngeblend banget sih sama kulit aku. Lalu warna yang kedua, ini 32 N Natural. Kalau ini warnanya lebih ke kulit yang agak lebih gelap dari aku, ini bagus banget. Nah, ini 41 W Sand, aku akan swatches juga. Ini warna yang cocok banget buat kalian yang punya kulit sawo matang karena dia undertone-nya itu bagus banget, nggak bikin kulit tuh jadi abu-abu. Kalian bisa lihat sendiri ini warnanya. Jadi yang nomor 21 memang nggak kelihatan kayaknya di kamera karena warnanya tuh memang se-ngeblend itu sama kulit aku. Jadi mari kita cobain ya langsung ya di wajah aku. Nggak usah pakai foundation atau apapun, cuman primer aja langsung kita apply ke setengah wajah biar kelihatan nih kayak gimana before afternya. Nah, sekarang mari kita coba yang nomor 21 Way Light langsung direct ke wajah aku, nggak usah pakai foundation biar kita bisa lihat kayak gimana. Coverage-nya wow banget, lihat jerawat aku ketutup dan ini wajah aku tuh kan banyak redness, banyak vein atau pembuluh darah kecil-kecil yang merah-merah itu langsung ketutup semua loh. Tapi dia yang nggak dempul gitu, hasilnya tetap natural banget. Ini aku cobain nutupin juga kemerahan di daguku. Apply aja ke seluruh wajah pakai sponge-nya. Oke. Nah, ini dia hasilnya, setengah yang nggak pakai dan setengah yang pakai bedaknya. Bisa kalian lihat sendiri, sampai pori-pori aku aja tuh langsung blur. Jadi kayak pakai efek filter Paris kalau di Instagram ya. Setengahnya seperti ini dan setengahnya seperti ini guys. Ini cocok banget buat kita yang pengen pergi, mau cepet-cepet tapi pengen tampilannya tuh tetap look even, tetap terlihat cantik gitu ya. Jadi kalian bisa langsung pakai ini aja, terus kalian tinggal timpa aja blush sama lip tint, jadi kalian udah cantik banget kayak effort, padahal ini bener-bener effortless banget. Dan ini kalau kalian pegang itu rasanya super duper halus banget. Jadi tampilannya itu bener-bener soft dan natural. Cocok banget buat kalian yang suka no makeup-makeup, ini cocok banget buat kalian. Nah, sekarang aku bakal cobain. Aku akan pakai foundation dulu kayak makeup rutin aku biasanya. Aku bakal pakai foundation segala macem dan aku akan timpa pakai bedak ini. Jadi kalian bisa lihat kayak gimana tampilannya kalau dipakai di full makeup. Oke, tunggu sebentar and then I'll be right back. Oke, sekarang aku sudah pakai foundationnya OMG yang ini. Langsung aja kita akan pakai bedaknya. Tway Cake-nya ini aku akan pakai brush dulu. Aku pakai kuas, lalu nanti aku ratain ke seluruh wajah supaya hasilnya tuh lebih flawless dan lebih smooth. Nah, nanti kalau emang coverage-nya dirasa ada yang kurang, kita bisa tambah lagi pakai sponge-nya di wajah. Oke, aku pakai setengah dulu supaya kalian bisa lihat bedanya ya, kanan dan kiri. Nah, ini yang belum pakai, ini yang udah. Baru pakai kuas aja, aku tuh belum pakai sponge-nya. Udah terasa wajah aku lebih halus, lebih smooth, soft banget. Dan dia nggak ada oksidasi. Jadi ditaruh di wajah tuh warnanya sama kayak di pen. Kan kadang ada tuh produk yang pas kita swipe langsung kelihatan lebih gelap. Tapi ini tuh enggak sama sekali. Nah, kalau udah baru aku akan pakai
sponsnya aku ratain ke daerah yang kira-kira aku mau nambah coverage. Contoh di dagu, karena dagu aku kan banyak imperfection ya, banyak pori ataupun tekstur atau warnanya mungkin ada bekas jerawat yang pengen ditutupin. Nah itu pakai nih. Oke, ini tuh bagus banget. Gila loh, ini murah banget tapi wow, sebagus itu. Oke ya, nih ini yang belum dan ini yang sudah. Ini oke banget sih. Sekarang aku langsung lanjut ke sebelahnya ya. Kita akan pakai aja. Aku tuh selalu pakai bedak tabur dulu. Cuman ini nggak perlu, kita pakai ini aja. Pakai kuas aja, ratain ke seluruh aja, baru kita pakai sponge-nya. Makeup-nya udah selesai. Nah, sekarang aku mau pakai lip cream-nya dari OMG juga. Yang shade-nya Shell nomor 10. Nah ini dia makeupnya udah selesai. Aku sih so far suka banget sama hasilnya, karena wajah aku tuh gak kelihatan yang dempul, flawless, tapi tetap kelihatan mengcover semua kekurangan yang ada di wajah aku gitu. Terus dia juga gak terlalu matte tapi juga gak terlalu glowing. Pokoknya teksturnya benar-benar pas banget. Untuk harga 20 ribuan dia memang gokil, karena kalian dapat boxnya, kalian dapat compact powdernya, ini udah ada kacanya. Nah, kacanya ini bukan kaca yang abal-abal, tahu kan? Kaca yang bikin pusing itu loh, yang sebenarnya nggak bisa buat ngaca. Ini tuh benar-benar the real kaca gitu, yang bisa dipakai untuk ngaca. Terus kalian juga dapat sponge-nya. Jadi ini menurut aku untuk harga semurah ini, tapi kualitasnya wow banget. Kalian nggak usah pakai pikir-pikir panjang lagi untuk nyobain produk ini, karena gila loh semurah itu. Ini produknya juga nahan banget minyak, karena aku yang punya kulit combo oily itu pakai ini juga tahan banget. Di masker juga dia nggak nempel, nggak cepet meleleh. Pokoknya makeup aku tuh kayak stay on point pakai ini berjam-jam, nggak masalah. Terus ya yang aku suka, ini tuh nggak terlalu gede, jadi nggak segede bedak-bedak pada umumnya. Jadi kalau aku pakai tasku yang kekinian tuh yang kecil-kecil banget, ini tuh pas banget buat touch up, buat kalau kalian pergi-pergi, buat traveling pun gak makan tempat. Jadi ini menurut aku nih, ini tuh udah perfect banget sih, udah jatuh cinta. Nah produk ini tuh juga punya keunggulan, yaitu dia ada SPF 20 PA plus. Dan ada oil controlnya juga, itu penting banget buat aku yang kulit aku tuh cepet banget minyakan. Jadi kalau kalian penasaran belinya di mana, nanti aku akan taruh link di description box. Kalian tinggal klik aja untuk langsung ke e-commerce-nya. Oke, segitu dulu videonya dari aku. I hope you guys like it. Jangan lupa like videonya, subscribe ke YouTube channel aku, follow Instagram aku, TikTok aku juga ya. Have a nice day and bye-bye.